United akan bertamu ke kandang Southampton di lanjutan Liga Inggris. Pada laga ini, apakah Cristiano Ronaldo dicadangkan lagi atau main dari menit pertama? Di laga terakhir, Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool 2-1 dan menjadikannya kemenangan pertama MU setelah dua kali kalah di laga sebelumnya. Saat melawan Southampton, manajer Erik ten Hag memberikan kabar terbaru terkait skuad Manchester United. Martial masih ada masalah pada kakinya. Saya belum tahu sampai kapan pemulihannya. Mudah-mudahan pertandingan selanjutnya sudah bisa tampil, kata ten Hag. Apakah Cristiano Ronaldo akan turun sebagai starter di laga kontra Southampton? Erik ten Hag tidak menjelaskan detailnya. Laga nanti adalah tentang transisi, tentang berlari, tentang bertarung dan bertarung, lalu menjadikannya permainan kami. Jadi ini tantangan nyata bagi kami untuk melakukan itu, ungkapnya. Cristiano Ronaldo sudah tampil di 3 laga sebelumnya dengan sekali jadi starter dan 2 kali sebagai pemain pengganti. Cristiano Ronaldo belum bikin gol ataupun assist. Jika Erik ten Hag mau melakukan strategi serangan balik, maka diprediksi Ronaldo akan mulai dari bangku cadangan. Patut dinanti apakah pemain asal Portugal itu bisa menjadi pembeda di laga nanti?